السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. الحمد لله، ما شاء الله. Dengan ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini Allah Taala hantar saya pada satu tempat yang baik. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya berkesempatan bertemu dengan masya-Allah Al-Fadil Al-Alim Al-Alamah Ustaz Bakri kita. Saya sempat bertemu dengan ustaz-ustaz yang lain dalam surau ini, masya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini beroleh keberkatan daripada Allah, beroleh keredaan daripada Allah, beroleh rahmat daripada Allah, dan beroleh setitis demi setitis kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya ni bukan orang alim seperti mana yang selalu disebut-sebut tuan guru, tuan guru. Laqab itu, panggilan itu sebenarnya tak sesuai untuk saya. Bukan panggilan ataupun laqab yang tepat pada orangnya. Saya sendiri mengaku kepada tuan-tuan dengan rasa hina diri dan rendah diri, saya bukan orang yang alim, tapi saya amal juhad. Dan kita, saya ni sebagai khadim talib al-ilm saja, khadam bagi penuntut-penuntut ilmu. Jahil segala di kalangan orang-orang yang jahil, tapi sekadar kita menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuntum khair ummatin akhrijat linnas. Sebagai kita menunaikan amanah daripada masyayikh-masyayikh dan sekalian guru-guru kita yang berwasiat kepada kita sebelum mereka bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan apa yang kita tahu, untuk meneruskan apa yang telah ditinggalkan oleh sekalian masyayikh-masyayikh kita pada tariqatul ilm dan tariqatul amal. Tuan-tuan saya kasih sekalian, sebelum itu saya mohon keizinan semua untuk menyampaikan sedikit sebahagian dan kita kongsikan bersama pada malam ini insya-Allah. Dengan saya berpandukan kitab Minhajul Abidin yang baru saya buka semalam di Bukit Mertajam, dan insya-Allah kedatangan saya di utara ini akan saya sambung seterusnya pada masjid-masjid yang lain. Dan insya-Allah dengan keizinan daripada sekalian tuan-tuan guru yang ada, keizinan daripada Ustaz Bakri kita, keizinan semua daripada sekalian masyayikh, saya mohon keizinan untuk membaca kitab insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله أبرار الطيبين الطاهرين. Dan rahmat Allah dan salam Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala anbiya dan mursalin. Rahmat Allah, salam Allah atas penghulu segala anbiya dan mursalin, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal tak tuan-tuan siapa insan ini? Adakah tuan-tuan kenal insan ini dengan serapat-rapatnya? Adakah tuan-tuan kenal insan ini dengan sedekat-dekatnya? Seperti mana tuan-tuan mengenal dua ibu bapa tuan-tuan? Adakah tuan-tuan kenal insan yang bernama Muhammad Ibn Abdullah ini serapat-rapatnya? Seperti mana tuan-tuan kenal kawan tuan-tuan? Adakah tuan-tuan kenal insan yang bernama Muhammad Ibn Abdullah ini serapat-rapatnya? Seperti mana tuan-tuan mengenal guru-guru tuan-tuan? Jika sebaliknya, kita berada di dalam tempat yang terlalu rugi. Kerana insan ini yang akan menyelamatkan kita di yaumul mahsyar. Insan ini yang akan memberi syafaat kepada kita di yaumul mahsyar. Insan ini yang akan datang menemui kita, digambarkan oleh malaikat, iaitu di alam al-barzah. Adakah kamu kenal insan ini? Barulah kita boleh mengatakan bahawa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau kita tidak kenal insan ini, kita tak tahu akan insan ini, maka kita berada dalam kecelakaan yang besar. Kita kenal ibu bapa kita serapat-rapatnya. Kita tahu siapa bapaknya. Kita kenal sifatnya. Kita tahu apa yang ayah kita tidak suka, mak kita tidak suka. Tetapi orang yang akan menyelamatkan kita di yaumul mahsyar, orang yang akan memberi syafaat kepada kita, kita tidak kenal. Kita tidak tahu. Kita tidak ambil peduli. Inilah yang dikatakan kecelakaan yang besar. Ibu bapa kita, mereka selamatkan kita daripada kesusahan dunia. Ibu bapa kita menyelamatkan kita daripada kesusahan dunia. Kita tak makan, ibu bapa kita akan bergadai bergolok tuan-tuan. Jual apa yang perlu dijual. Patut jual barang kemas, dia akan jual barang kemas. Kerana nak memberikan kesenangan kepada anak-anak. Kalau kita sejuk, dia akan cari jalan bagaimana untuk memanaskan badan kita. Kalau kita sakit, dia akan cari jalan, cari beli ubat bagaimana untuk kita ini selamat. Tetapi insan ini akan menyelamatkan kita di kesusahan akhirah. Kesusahan yaumul mahsyar. Kesusahan di mizan. Tapi malangnya kita tak kenal dan tak nak ambil tahu akan insan ini. Kita tak nak ambil tahu akan insan yang bernama Sayyidina Muhammad. Kita tak ingat pun. Dan lebih malang lagi, jika mana tiap-tiap hari kita tak pernah ingat dia. Tak selawat atas. Tak mengingati akan insan yang bernama Muhammad. Walhal Allah sebut dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Satu pekerjaan yang berserta dengan Allah dan malaikat, iaitu selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam tiap-tiap kitab jarang kita tengok ulama-ulama yang muqarrabin. Mereka tinggalkan akan basmalah. Mereka tinggalkan akan alhamdulillah. Mereka tinggalkan akan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut oleh Allah dan Rasul adalah satu kebenaran. Bukan benda main-main. Alam barzah ni bukan main-main, tuan-tuan. Mizan ni bukan benda main-main. Salah satu daripada rukun iman. Kita kena percaya dengan akhirat. Termasuk dalam kelompok iman.
Kalau orang yang percaya, saya bagi contoh begini, tuan-tuan percaya bahawa ular tedung, ular senduk ini tuan-tuan bahaya. Tak ada siapa berani dekat. Bila orang nampak ular, orang akan lari. Ini dia. Sebab apa? Sebab kita yakin. Yakin kita 100%. Bukan yakin kita itu sebahagian kita yakin, sebahagian kita tak yakin. Ataupun dikatakan oleh ulama, kita ragu. Ya betul ke ular tedung ni bisa? Yang Allah sebut dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Ragu kita. Eh betul ke ular tedung ni bisa? Orang kata ini nama dia ragu. Dia tidak betul-betul yakin. Orang yang betul-betul yakin dengan apa yang dinyatakan oleh Allah, Masya Allah, dia takkan berada dalam tempat yang rugi. Kata tuan-tuan, maka Allah juga memberikan rahmat dan salam atas Nabi Muhammad, penghulu segala anbiya dan mursalin, dan di atas segala keluarganya yang abrar, lagi yang baik-baik sekaliannya. Satu hari Ibn Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ali Muhammad, siapakah keluarga Muhammad? Nabi kata, tiap-tiap orang yang bertakwa adalah daripada keluargaku. Kullu taqa min ali. Tiap-tiap orang yang bertakwa daripada keluargaku. Tuan-tuan, Nabi bagi ni tuan-tuan pengiktirafan. Orang pun tanya, orang pun kata, kalau begitu senang. Takwa ini bukan senang. Takwa ini satu perkara yang mudah diucapkan pada lisan, tetapi susah untuk diamalkan dengan anggota dan hati. Sebut takwa, senang takwa. Bukan susah sangat. Semua orang senang boleh sebut takwa, takut. Sampaikan tiap-tiap kali Jumaat, pesanan takwa ini jadi rukun. Aku berpesan kepada kamu dan untuk diri aku, bertakwalah kepada Allah. Tapi kita masih tak takut. Masih duk langgar perintah Allah. Masih duk langgar perintah Allah. Tuan-tuan, apa yang kita buat ini, adakah bertepatan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita kena periksa diri kita masing-masing. Benarkah kita ini bertakwa kepada Allah? Kita ikut segala hukum hakam Allah daripada sudut ibadat. Ibadat. Ustaz, saya ibadat, Masya Allah. Semayang 5 waktu, zakat, fitrah, haji. Yang tu hak wajib. Orang yang takutkan Allah bukan takut sekadar dalam dunia. Ni kata takut tuan-tuan. Orang takut, maksud bila kata takut, bila dalam hak dunia ini dia takut dan dia melihat kepada yang di hadapan. Apa dia? Akhirat. Takut dia dengan Allah Ta'ala. Dia takut dia susah dekat akhirat, maka dia perbanyakkan akan nawafil. Ni nama takut. Dalam dunia, kalau miskin, semua orang takut. Semua orang tak nak susah. Semua orang tak nak miskin. Semua orang takut kena buang kerja. Semua orang takut kalau dunia dia habis. Kita beli motor baru, tuan-tuan, berapa lock kita? Kunci berapa? Handle kunci. Ni lagi satu yang macam tengkuk apa lagi tu, kunci. Lagi apa lagi kunci? Rantai kunci. Pasal apa kita kunci? Pasal apa kita kunci? Aku nak tanya orang junjung ni. Pasal apa kunci? Takut hilang. Kita takut hilang, kita kunci barang kita. Tapi ibadat yang sunat, kita tak takut hilang. Ni berapa tahun dah hilang?
Semayang malam berapa tahun dah hilang? Selawat atas Rasulullah berapa tahun dah hilang? Tasbih berapa tahun dah hilang? Asabbihu bukrata wa asila. Ini perintah Allah, bukan perintah daripada manusia. Kita takut reta kita hilang. Kita kunci, kita lock sampai tiga kunci. Kereta pun macam tu. Takut alarm lagi, steering lock lagi. Ada orang pakai kad lagi. Takut kereta dia hilang. Tapi akhirat dia hilang, dia tak takut, dia tak kunci akhirat. Dia tak lock akhirat. Berapa lama dah kita tak semayang sunat awabin dalam hidup kita? Nabi anjurkan selepas daripada maghrib. Dalam sebulan ini berapa kali kita tinggalkan semayang sunat witir? Dalam minggu ini berapa kali kita telah baca Al-Quran? Tuan-tuan, tuan-tuan tengok poket tuan-tuan. Tengok poket tuan-tuan, ada tasbih tak? Seluk poket tengok, ada tasbih tak? Ay, ustaz nak tunjuk ke? Tak. Abu Hurairah kata, dengan jalan ini aku boleh ingat Allah. Salah seorang daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-40, Said Muhammad Alawi Maliki, dia kata apa? Aku tidak pernah tinggalkan biji tasbih ini daripada poket aku. Itu keturunan Rasulullah yang ke-40. Aku tidak pernah tinggalkan tasbih ini daripada poket aku, kata dia. Ayo tuan-tuan, hak ni keturunan 40. Kita keturunan Mak Kilau hak ke-40. Tapi kita ambil lekeh ya tuan-tuan. Ini yang kita kata, kita nak masuk syurga Allah, tapi kita tak buat barang yang boleh buat kita masuk syurga Allah. Sampai bila? Sampai bila tuan-tuan? Sampai orang junjung kita pergi masjid. Tuan-tuan tahu junjung? Junjung ni kalau Selangor dipanggil kandang. Takkan nak tunggu zaman itu? Bila lagi kita nak berubah? Sebab itu kata ulama, kekuatan orang munafikin pada jasadnya tetapi lemah pada hatinya. Kekuatan orang mukminin adalah pada hatinya tetapi lemah pada jasadnya. Orang mukmin jasad tak kuat tuan-tuan. Ha? Tapi hati mereka kuat. Tengok zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentera Islam macam mana. Ha? Tapi hati mereka kuat. Sebab itu orang kafir dia takut dengan orang Islam. Sebab berperang dengan orang Islam takkan menang. Badan tak kuat. Badan orang Islam ni tak sadu tuan-tuan. Tak macam orang kafir six pack. Kita one pack. Dia orang ada enam. Kita satu tuan-tuan. Satu je kita punya bag ni. Nah, tu macam ni. Betul ke darah kuat? Betul ke darah kuat? Ulama sebut dalam kitab Pelita Penuntut karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Bila kedarah kuat, dia melemahkan tubuh untuk beribadah. Jadi lemah badan kita untuk dekat dengan Allah. Dan orang yang bila makan kuat, hati dia kabur. Hati dia kabur. Bila hati dia kabur, dia tak nampak akhirat. Yang ni kehidupan yang sebenarnya. Tapi kesilapan, apabila hati kita ini kabur,
pada ketika itu asap-asap dunia ini telah mempengaruhi akan kalbun kita, tatkala itu akhirat kita tak nampak, yang kita nampak hanyalah dunia. Dia tak nampak. Jangan besok kita jadi rugi tuan-tuan, seperti mana Allah sebut dalam at-takatsur, alhaakumut takatsur. Ha. Duduk sibuk cari rata dunia, pangkat, himpun. Sampailah kita ni dibawa kepada kubur, kita tak sedar. Tuan-tuan, malaikat maut duduk belakang kita setiap hari. Ha. Duduk belakang, intai bila nak cabut nyawa. Ha. Tapi kita lupa kan. Hari ni ada ingat malaikat maut? Ha? Ada teringat lah malaikat maut? Dah. Bagus eh. Orang tak ingat mati ni adik-beradik Fir'aun. Tuan-tuan tengok ulama-ulama dulu wajah dia macam mana tuan-tuan? Comel ke gerun? Wajah ulama ni dia cute ke dia gerun? Eh, aku tanya ni. Ha? Wajah Tok Kenali, dia cute ke dia gerun? Tuan-tuan tengok gambar Tok Kenali dia. Tuan-tuan tengok gambar Habib Umar, gerun ke cute? Ni dia. Bukan cute. Sengih. Orang kafir tak gerun. Ini wajah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Wajah mereka Allah letakkan kegerunan pada hati-hati orang kafir. Tapi ketika ikhtilat dengan mereka, ketika kita bercampur dengan mereka, maka mereka bagaikan seorang bayi yang mengharapkan kasih sayang dan memberikan kasih sayang menjadi kesukaan seluruh rumah. Tu Rasulullah. Dengar saja Nabi Muhammad, orang semua takut. Orang kafir takut dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila bertemu saja dengan Rasulullah, duduk sekali dengan Rasulullah, makan sekali dengan Rasulullah, maka mereka merasakan Rasulullah lembut, lebih lembut daripada sutra, masya Allah. Ini kehebatan al-ulama, kehebatan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, tuan-tuan. Balik malam ni tasbih banyak sikit. Kita tak boleh nak ikut Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur tasbih 10,000. Tasbih 10,000 bukan kira duit 10,000. Dia kira duit. Ya. Allah. Sampai mati duk kira duit ni susahlah. Ha. Sampai bila kita nak tipu, kena tipu dengan duit ni. Ha. Cukup dah lah tu. Ha. Cukup dah lah. Ha. Bukan tak boleh dengan duit ni, boleh. Ustaz, saya nak kaya ustaz. Boleh kaya, tetapi biar kekayaan itu memberi manfaat kita di akhirat. Jangan kita kena tipu. Bohong kan tuan. Cik kena tipu sampai seumur hidup kita. A'lamu ya ikhwani sa'adakumullah wa iya bimardatih. Ketahui oleh kamu sekalian, hai segala saudaraku, telah memberi bahagia akan kamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jumlah doa. Dan akan kami dengan keredaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah bagi, Allah telah bagi kita keredaan, masya Allah. Allah redha kita tuan-tuan.
Ya. Masya-Allah, ya. Betul kita kena syukur dengan Tuhan. Ha? Syukur dengan Allah. Sebab apa? Allah masih kekalkan kita dalam iman dan Islam. Ya. Kekalkan kita. Alhamdulillah. Ya. Allah tak terbalikkan kita. Ada sesahabat kita, kawan dah terbalik. Ya. Tentang tak terbalik lagi. Tapi boleh tak Allah bagi terbalik? Boleh tak? Tentang kena syukur. Mujur aku tak terbalik. Allah pilih orang lain supaya terbalik. Nabi suruh doa. Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ha. Kita baca dah ni. Lepas tayat akhir. Baca dah. Ha? Aku nak tanya seorang. Daripada awal, Allah fili ma qaddamtu wa ma akhartu. Boleh tak? Jawab. Jangan tunduk. Ha? Ha? Tak dapat, aku handah dengan ni. Mana katib dia ni? Oh, sini tak ada katib ni tengkat. Ha? Allah Akbar. Saya dulu tuan-tuan, guru saya, bila dia kata dia tanya tiga kali, dia baca tiga kali, itu tanda dia, dia suruh ulang. Tiap-tiap satu doa, kalau dia ulang tiga kali, murid takut dah tuan-tuan. Kalau dia ulang sekali, ya, kami lega. Kami lega. Tapi kalau dia ulang tiga kali, pakat suspend. Sebab apa? Nanti dia akan tunjuk. Baca. Tak dapat, dia rembat. Ha, yang tu, yang syok tuan-tuan. Ha, sebab kita akan kenal dia. Kita akan kenang dia sampai lah. Ha. Yang kena tibai tu yang syok. Ha? Tuan-tuan, murid-murid saya tuan-tuan. Ha, mana yang kena kerotan teruk dulu, semua pakat datang balik. Ha? Semua ucap terima kasih balik. Kan? Hak yang tak kena, dia tak ingat. Macam kita, guru yang paling kuat rotan kita dulu, yang tu kita kenang, semua tak? Ha, tuan-tuan. Ha. Tapi orang kata aku ada rotan tu. Biar tuan-tuan kenang aku. Mengaji tu pula, budak ni dia kurang ajar. Guru tak boleh rotan. Kan? Jadi, dia rotan guru pula. Mana nak barakah sekarang? Tak ada keberkatan. Ilmu itu betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman ilmu itu akan ditarik. Ditarik tu macam mana? Barakahnya ditarik. Bila kata ilmu itu ditarik, orang kata masya-Allah, orang alim banyak sekarang. Alim banyak kata. Betul, orang alim banyak. Tapi barakah telah ditarik. Kita cakap orang marah tuan. Dulu kalau tok guru, tok lebay, ada pakai sungguh hitam. Ni zaman tuan-tuan ni. Ha? Ada? Mana ada tuan-tuan? Bila sebut tok lebay, duduk depan buka kitab, semua pakai serban lilik tu. Di Kedah ni lah. Selangor pun macam tu. Sekarang, kadang piah pun tak ada. Kepiah pun tak ada. Rasulullah, Rasulullah apa kepiah pun tak ada. Setakat boleh dengar. Ha? Keberkatannya telah hilang. Tapi kita cakap ni orang marah. Orang marah. Balik-balik zaman dulu. Bagaimana yang disebut ulama. Tuan-tuan tengok tokoh-tokoh ulama. Ada kain sungguh hitam tuan-tuan. Semua sopan. Mereka benar-benar yang dikatakan al-ulama warasatul al-anbiya. Tapi lah orang pelikis sopan. Sopan ni tak jadi ukuran. Yang menjadi ukuran ilmu itu dia kata. Masya Allah.
dia lupa. Ada orang alim yang masuk neraka terdahulu daripada orang Yahudi 500 tahun. Dia lupa. Ada ahli ibadat yang masuk neraka, dia lupa. Tetapi tidak ada satu dalil yang mengatakan orang yang bertakwa itu masuk neraka. Tak ada dalil. Ulama ada masuk neraka, ahli ibadat ada masuk neraka, penuntut ilmu ada masuk neraka, ustaz ada masuk neraka, ahli sedekah ada masuk neraka, orang kaya ada masuk neraka, orang yang baca Al-Quran ada masuk neraka, orang yang mati di medan peperangan ada masuk neraka. Tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hujah, tidak ada dalil mengatakan akan masuk neraka Allah. Kita kena jadikan diri kita orang yang bertakwa kepada Allah. Bahawasanya segala ibadat itu buah ilmu. Ibadat itu adalah buah bagi ilmu. Tuan-tuan, bila sebut kata ibadat ini buah ilmu, ibadat inilah yang dipanggil oleh ulama apa dia, iaitu asal sesuatu keagungan daripada tiap-tiap makam, daripada makam keimanan. Orang yang beriman, pernah ulama sebut, nak tahu iman ni naik turun, iaitu turun naiknya ibadah. Betul ulama sebut bila kata al-ibadah thamaratul ilm alladhi huwa aslul a'zam fi kulli maqam min al-maqamatul iman. Sampai ulama sebut macam tu. Maknanya kalau ibadah kita turun, tatkala itu iman kita kurang. Perhati tengok. Hari ni sembahyang duha lah. Tak semayang. Nasi lemak bubuh dah. Roti canai dua keping. Kan? Char kway teow telur basuh apa nama dia? Makan-makanlah. Ibadat kita macam mana? Orang pun kata, ustaz, ibadat ini bukan satu benda yang penting kan? Nak tahu penting tak penting, masuk dalam kubur tu. Dah masuk dalam kubur baru tahu penting tak penting. Selawat tu penting ke tak? Tasbih itu penting ke tidak? Istighfar itu penting ke tidak? Bila dah masuk dalam kubur. Sekarang bolehlah buat hujah. Yang ni tak penting, yang ni tak penting. Cakap hebat, masya-Allah. Ni serban ni, Allahuakbar. Pakai kayu sugi ni. Pakai kayu sugi. Lama tak buat isu kayu sugi. Ada kayu sugi? Berapa orang ada kayu sugi? Tinggal dalam kereta. Betul Nabi cakap. Ni nak tanya akhlas. Berapa orang yang ada kayu miswak dalam surau ni? Seorang, dua, tiga, empat, lima orang lah katakan. Lima orang dalam 100 orang. Ini nisbah dia. Tuan-tuan, antara sunnah Rasulullah yang Rasulullah sebut, iaitu bimardatillah. Miswak. Ini dia. Antara yang Rasulullah sebut dalam hadis, thalathatun faridatun aliyya wa sunnatun lakum, miswak. Antara sunnah yang Nabi sebut, jika tidak memberati akan umatku, maka aku akan wajibkan miswak. Ni. Serban tak? Tapi ni. Sampai Nabi sebut, sampai hampir nak kiamat, orang akan tinggalkan sunnah aku sedikit demi sedikit.
Zaman hampir kiamat, orang akan tinggal akan sunnah aku sedikit demi sedikit. Ha. Tahu tak? Ha. Ulama sebab apa? Orang yang beramal dengan miswak, lurus tulang belakang. Percaya dengan miswak, percaya dengan susu tu. Susu apa? N apa? Anytime. Enlin. Ha. Kita percaya dengan susu Enlin ni? Ni? Bukan suruh buat pedang. Tak payah cantik kepala orang kapir lagi. Satu hari tentera Islam ditanya tentang miswak. Ada tentera Islam tak bawa miswak? Apa kata panglima perang pada ketika itu? Jangan ikut perang. Kalau kita Sayyidina Umar pimpin tentera Islam, kita semua tak boleh ikut. Semua tak boleh ikut. Miswak tak pakai, semayang malam habis, kencing malam steady ya. Nak mati syahid macam mana? No. Macam mana? Ni, kita perang nafsu kita dulu. Nafsu memang tak nak tuan-tuan. Sebab benda ni nampak ringan, tetapi susah untuk beramal. Ringan sangat, tapi nak beramal dengannya cukup susah. Yang ni kena mujahadah. Yang ni kena bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Sebab apa kata ulama, hati ni dia kena cuci. Cuci itu ada sabunnya. Apa sabunnya? Iaitu zikrullah. Kena cuci dengan sabun. Zikir banyak-banyak. Kan? Eh? Betul Imam Ghazali suruh, ya hari ni zikir ni. Hari ni zikir ni. Tak boleh nak amal dengan Imam Ghazali, amallah zikir apa-apa. Kan? Barulah kita seronok. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang kita nak zikir tahlil pun malah. Malah. Tahu zikir ayam golek dalam macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. 40 tahun zikir macam tu. Tuan-tuan, tuan-tuan punya periuk belanga hitam pungkok dia. Ni, belakang dia hitam. Tuan-tuan gosok macam tu, boleh tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa puluh tahun nak habis ni? Nak jadi putih? Betul Imam Ghazali kata, kerahkan sebanyak mana kekotoran yang ada pada hati kita. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan orang bersih, tak apalah. Dan saya kotor, saya kena berdarah sikit. Tu guru saya kata, zikirlah dengan hati dan iman. Macam mana dengan hati dan iman? Dia keluar suara dalam. Kita duduk zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang kafir dengar gerun. Lalu tepi surau, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo, orang Islam. Ni dia lalu, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la. Orang kapi dengar pun la. Cerai orang Islam. Cerai. Bagi 300 habis.
Iman tak kuat. Tak itu lah. Kan Nabi suruh. Nabi suruh tajdidkan iman. Lantak orang nak cakap apa? Bid'ah ke apa ke? Lantak. Aku tetap dengan kalimah Allah. Dia orang pelecer sikit dah tak boleh. Apa zikir kau ni? Bid'ah. Orang kahwin karaoke kuat-kuat tak nak tegur. Tegurlah tu. Karaoke tu kuat-kuat sangat. Bid'ah. Haram. Tak pula pergi. Orang duk berzikir elok nak jadi orang baik, baru sibuk. Setan memang macam tu lah. Jangan layan setan. Tuan-tuan kalau layan setan, jadi setan. Jangan layan. Ni kita pergi layan setan. Lama-lama kita jadi setan. Asalnya muzakarah, akhirnya mujadalah. Mujadalah. Mula-mula ilmiah, lama-lama marah. Pandai tak setan? Pandailah setan. Kalau setan tak pandai, tak nama setan. Setan! Tak maaf tak? Walaupun ngaji tasawuf memang macam ni. Kemudian apa kata lagi musannif, dan ibadah itu faedah bagi umur. Ibadat ini faedah bagi umur. Maka orang umur yang tidak berfaedah, umur yang tidak barakah apabila tidak ada ibadah. Mana? Nampak? Tengok umur kita faedah tak faedah? Masya Allah. Kalau umur kita berfaedah, isi dengan ibadat. Makan minum ni tak payah cerita lah tuan-tuan. Memang kita tak lupa main. Kita takkan lupa makan. Kita takkan lupa minum. Kita takkan lupa tidur. Yang ni tak payah ingat. Kan? Kita takkan lupa bersama dengan isteri. Tak payah ingat. Kan? Eh? Boleh minum dua cawang kopi janda, carilah bini. Kopi tongkat Ali, cari bini. Kan? Tak payah ingat, tu tak payah. Tak payah orang bagi ingat, bagi nasihat, tak payah. Yang tu dia ingat sendiri, dia tahu sendiri. Ha? Dia tahu, tak payah ingat, tidur, tak payah. Kadang orang tak payah bagi ingat, dia tidur. Kan? Tengah mengaji, tidur. Besar tak besar setan tu, situ. Ni bukan saya cakap, Nabi cakap. Tiap-tiap diri anak Adam tu ada seorang malaikat, ada seorang setan. Kadang orang dia tu badan dia besar tapi setan dia kurus. Ada orang badan dia kurus, setan dia besar. Macam mana nak tengok setan besar? Bawa kepada agama, dia tak boleh pergi. Dia tak boleh. Bawa pada agama, duduk dalam majlis ilmu. Dia pergi. Boh wrestling tengok. Tuan-tuan pernah tengok orang tengok wrestling tidur? Ha? Saya tak pernah tengok tuan-tuan. Tak pernah sejarah kita tengok orang tengok WWF ni tidur tuan-tuan. Tak pernah. Semua. Baik Pak Haji, tak Pak Haji. Kan? Semua-sama tuan-tuan. Sama ranking. Kan? Dia tak tidur. Pasal apa tak tidur? Sebab benda itu bersesuai dengan nafsu dia. Sebab syaitan dia gemuk. Bawa kepada agama, sebut Allah, sebut Muhammad. Dia jadi letih kan tuan? Dia letih. Letih lah. Ha? Sebab nafsu itu dipukul dengan zikrullah. Lepas itu kita letih. Ha? Kita pukul dengan Allah. Letih. Tuan-tuan rasa letih tak? Letih kan? Saya nak bohong lah, tengok, minta lah. Ha?
Tapi kita bawa kuliah kita pergi melawak lah kan. Ha, tuan-tuan tak letih sebab tuan-tuan suka benda tu. Kan. Bawa sebut Allah banyak. Letih eh. Tak ada. Ya. Melawak-melawak juga. Serius-serius juga. Dan hasil yang dituntut bagi hamba, maka itulah ibadat. Ya. Apa yang hasil bagi kita, apa hasil kita, hasil kita dalam umur kita, diri kita ni semua, ibadat inilah hasil. Allah bagi harta, ibadat. Allah bagi anggota tujuh dekat kita, ibadat. Semua buat ibadat. Hasil. Tugas senang, tuan-tuan. Nak tuan-tuan, senang ibadat. Sebut senang, Masya Allah. Ya. Dan disebut oleh ulama al-ibadah itu yakni mata benda perniagaan segala awliya. Inilah perniagaan segala awliya. Inilah perniagaan segala atqiya. Ya. Ibadat. Tuan-tuan, kalau orang awam ini dia panggil ibadat, orang khawas dia panggil ubudiyah, orang khawasul khawas dia panggil ubudah. Apa beza dia? Apa beza dia? Ya. Bila sebut kata ibadah, ubudiyah, seseorang itu dapat dengan adanya bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Tapi orang khawasul khawas, khasulil khas, mereka ini dikekalkan di dalam taufik Allah. Dia kekal dalam taufik Allah. Lepas tu kita dengar cerita orang-orang alim tinggal semayang tahajud nangis. Sebab apa? Sebab mereka merasakan bahawa Allah dah lupa dia. Kita tinggal semayang tahajud berapa puluh tahun lah. Puluh tahun. Zaman muda jangan kira lah tuan-tuan, memang tak bangun dah. Tapi kita tak rasa menyesal dalam diri kita. Kita tak rasa, ya Allah, lama dah aku ni buang umur aku dalam keadaan yang sia-sia. Macam mana kalau aku balik kepada engkau dalam waktu yang terdekat? Kalau kita balik dalam waktu yang terdekat ni, tuan-tuan, apa yang kita boleh bawa kepada Allah dalam terdekat kan? Masya Allah. Yang tu kita khawatir . Lain tak khawatir, tuan-tuan. Kita mati kita tak khawatir anak kita nak makan apa, sebab mereka tahu cari makan. Selagi ada akal, mereka tahu cari makan. Sebab rezeki itu telah ditentukan oleh Allah. Walaupun tak ada akal sebab rezeki itu dah ditentukan oleh Allah. Tuan-tuan tengok orang gila, pernah orang gila lapar, tuan-tuan? SPM tak ada, akal tak ada, orang benci. Ada orang sayang orang gila, tuan-tuan? Orang benci dengan orang gila. Kelulusan tak ada, akal tak ada, tapi tak pernah tengok orang gila lah lapar. Kalau orang yang gila tu pun Allah tak laparkan, takkan orang berakal Allah laparkan? Kesalah cakap saya ni?
Pada orang gila, Allah cabut akal dia. Nampak? Tapi Allah sempurnakan akan segala keperluan. Tentang pernah tengok orang gila kencing manis? Ha? Hak tak kencing manis ni, hak tak gila ni. Orang gila merogol dah. Hak yang merogol ni orang tak gila. Orang gila tak ada merogol. Mana ada orang gila rasuah ada? Hak buat ni semua orang adakan. Adakan. Betul Allah sebut, apakah kamu tidak ada akal dalam Quran? Perangai sama macam orang gila, walhal tidak gi, tidak gila. Alhamdulillah hujan. Mana yang pakat nak balik, tak boleh balik. Nak tak nak aku kena tunggu juga. Sikit lagi tuan-tuan, kena panjang-panjang mengaji. Dan jalan bagi segala orang yang atqiya, yakni orang yang takut kepada Allah. Ubudiyah adalah jalan orang yang takutkan Allah. Siapa orang takutkan Allah? Disebut oleh ulama, takut ni ada empat sifat asas. Di sana saya sebut dalam kuliah saya. Ta, qaf, wa, ya, taqwa. Orang takut ta, iaitu orang yang melazimkan taubat. Dia kekal dan taubat atas diri dia. Betul, antara perkara yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang yang bersih-bersih, kita tak dapat. Apa dia tuan-tuan? Khusyuk. Kita tak dapat. Sebab apa kita tak dapat? Sebab dosa. Ihsan. Kita tak dapat. Apa dia ihsan? Al-ta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam yakun tarahu fa'innahu yaraka. Kita beribadat seolah-olah kita melihat akan Allah. Maksud kata melihat akan Allah, merasa akan kebesaran Allah. Bukan lihat hak benda, hak bertongkol, berbentuk, tidak. Yakni merasai zauq. Itu dia kata ka'annaka tarahu. Kemudian qaf, qana'ah. Tidak rasa tamak dengan keduniaan. Ada rasa memada-mada, mencukupi akan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak rasa tamak. Ada pakai, tak ada sudah. Yang ni yang diamalkan oleh pak-pak kita dulu. Orang tetua kita dulu, dia tak tamak. Kita tengok Masya Allah tuan-tuan di Selangor, statistik orang yang bercerai sama banyak dengan orang yang berkahwin. Orang kahwin dengan orang cerai sama banyak statistik. Pasal apa sama banyak? Tak berkat. Kita ada gaji 3,000, tak berkat. Sampai ada satu hamba Allah Ta'ala mesej saya tuan-tuan. Dia tanya, ustaz, boleh tak saya gugurkan kandungan saya? Saya tanya, kenapa? Kalau anak yang dalam kandungan saya lahir, nescaya dia kata gaji yang ada dia dan suami dia tak cukup. Nampak tuan-tuan? Ni akhir zaman. Betul Nabi cakap akhir zaman orang akan anggap anak ini satu bebanan. Dulu kita anggap anak ini adalah satu rezeki. Beza tak? Iman. Betul orang dulu anak banyak. Orang sekarang anak sikit. Sebab apa? Sebab dia rasa kalau anak banyak beban. Pak kita dulu dia kata bahawa anak banyak ini rezeki.
Ni kata iman. Situ saja dah kafir. Tak beriman dengan sifat pentadbir Allah. Walhal dalam Fatihah kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang bersifat sebaik-baik rububiyah, sebaik-baik pentadbir. Tak ada cacat celanya pentadbiran Allah. Allah Tuhan. Jangan sampai dekat kita macam tu. Takut, Masya Allah, gaji 3,000 Ustaz, Allah. Nak bayar tu, nak bayar ni, mana nak cukup. Kita pegang macam tu. Pasal apa tak cukup? Kena nilai. Apabila tidak cukup akan rezeki, bermakna Allah telah angkat keberkatan rezeki. Dia akan papa kat sini. Dan bahagian yang ketinggian, bahawa ibadat ini adalah satu bahagian yang ketinggian, orang yang nak ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan ibadah. Tuan-tuan, kalau kita Allah bagi ibadat, tandanya bahawa Allah nak muliakan kita. Tapi kalau Allah tak bagi kita ibadat, tanda Allah nak hinakan kita. Lepas itu saya tuan-tuan, kita dengar satu cerita. Masya Allah, kadang nak tergelak pun ada ni tuan-tuan. Saya tengok satu video. Tak silap saya, Masya Allah, yang bercakap ini Syekh Fuad. Berkenaan dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, kalau tak silap saya, iaitu semayang 5 waktu menggunakan satu wuduk. Semayang 5 waktu menggunakan satu wuduk selama 40 tahun. Jadi orang tengok video tu tuan-tuan, dia komen apa? Ini semua bohong, mana boleh satu wuduk 40 tahun, satu wuduk 5 waktu semayang 40 tahun pula tu. Takkan dia tak berak, tak kencing? Takkan dia tak jima isteri dia? Nampak tak? Orang pergi komen. Tak komen tu tuan-tuan, orang tak ada akal. Fahamlah sikit bahasa. Imam Ahmad Ibn Hanbal semayang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dengan satu wuduk. Faham tak ni? Maknanya daripada subuh ambil semayang, wuduk dia kekal sampai isyak. Lepas isyak beraklah, bodoh. Lepas isyak ada semayang lagi tak? Kodam lah. Ini disebut solat 5 waktu. Mana bila kata solat 5 waktu hak fardu. Lepas isyak bolehlah berak. Nak terberak, nak terkencin, nak tidur dengan isteri, buat lepas isyak sambil subuh. Panjang tak? Panjang tak? Takkan tak cukup? Dia amalkan selama 40 tahun. Mana sabar? Tapi orang yang kaki nak rot orang ni, dia tak boleh tengok sikit, dia bubuh hantam. Ngajilah dulu. Tanya ustaz tu dulu, macam mana yang Imam Ahmad boleh hambat, boleh buat macam tu? Terang ke ustaz? Oh macam tu ke? Dia tak fikir. Oh, bantai kerja dia. Tak munasabah. Ini dia kata fahaman liberal. Liberal ni kalau dalam
Etikad dia panggil apa? Mu'tazilah. Nak logik akal. Logik. Tak logik, tak boleh. Kena ada logik. Mana boleh? Tuan-tuan, masa bulan Ramadan, siang hari kita banyak kencing kan? Tuan-tuan terberak bulan Ramadan. Kita pun pernah lalu benda tu. Tapi kita jenis bukan jenis orang alim. Bukan jenis ahli ibadat. Ahli ibadat, dia subuh tu, dia ambil ismayang, dia ibadat nun. Orang kata, Masya Allah, imam-imam yang empat sebahagiannya pernah khatam Quran sehari dua kali. Mana boleh? Tak munasabah dia dah. Sehari dua kali khatam, mana boleh dia dah. Mana tak munasabah lah. Memanglah tak munasabah. Kalau banyak main WhatsApp, bodoh. Tidur WhatsApp, nak tidur, bangun tidur WhatsApp. Mana nak khatam Quran? Tuan-tuan, syekh saya sehari sekali khatam Quran. Almarhum. Sehari sekali. Mulut tukuk. Kita pernah nak ligan guru kita. Tak boleh, tuan-tuan. Try buat sehari, dua hari sekali boleh. Dia sehari sekali. Mulut kumat-kamit Quran. Munasabah lah. Dia hafiz. Kita hapus. Kita nak tengok Quran lagi, apa lagi, macam-macam ni. Tengok Quran, tengok WhatsApp. Tengok Quran, tengok WhatsApp. Mana nak khatam? Dia tak ada WhatsApp. Mulut dia baca je Quran. Khatam. Itu wajah-wajah mereka ini, Masya Allah. Kalqamar. Macam bulan. Hebat. Bukan nak munasabah macam mana. Amal lah dulu, tahu munasabah, tak munasabah. Orang-orang makam kita ni memang kita kata tak munasabah. Tak munasabah lah. Macam mana tak boleh, boleh semayang satu hari satu malam 100 rakaat. Tentang masa kat Mekah, satu hari berkaat semayang. Sat-sat semayang sunat. Sat-sat semayang sunat. Eh, boleh pula. Masa kat Mekah, 20 minit nak azan, dia datang masjid, dia junjung pasal apa tak boleh. Ha? Subuh pukul 4 lebih, pukul 3 dah sampai masjid. Dan semayang tahajud. Dua minggu, paras tu. Dua minggu semayang tahajud. Datang masjid awal. Pasal apa boleh kat Mekah? Tuan-tuan jawab sendiri. Pasal apa boleh? Pasal apa kat Mekah boleh buka puasa dengan korma dan tamak? Dengan tamak dan zam-zam? Pasal apa di sini tak boleh? Laksa, bubuk, nasi kandak lagi. Kuetiau, telur basuh. Selagi ada makanan dalam dunia, himpun satu meja. Tapi heran habis tu. Yang tu heran sikit. Nak kata hantu raya, bukan pakai kepiah. Takkan hantu raya pakai kepiah? Pelik lah. Tapi bila Mekah boleh, pelik. Kita jadi pelik. Pasal apa Mekah boleh? Allah duduk di Mekah? Ha? Pasal apa Mekah boleh? Pasal apa Madinah boleh? Tuan-tuan kena tanya sikit. Tanya dengan Tok Guru pasal apa? Tuan, pasal apa kat Mekah saya jadi kuat tuan-tuan? Kat sini saya tak boleh tuan. Kat sini tak boleh lah tuan. Saya bagi salah satu daripada jawapan. Bila tuan-tuan duduk Mekah, tuan-tuan buang dunia ni kat tepi. Tuan-tuan tak ada langsung fikir hal dunia. Lepas tu tuan-tuan dapat kemenangan akhirat.
Ada fikir apa? Masa duduk engkau, ada fikir apa? Ada fikir apa? Tentu akan fikir ibadat. Tak sabar kita nak tunggu semayang lagi satu waktu yang akan datang. Kita akan rasa gelisah dan tak dapat saja duduk di dalam masjid. Kita rasa Allah rugi, teriaklah. Masih apa teriak ni makcik? Tak boleh pergi masjid. Balik junjung. Tak pergi masjid, teriak. Ha? Jangan sampai kita syirkun fil amal. Syirik pada amal. Tu kemarin saya kuliah. Mula-mula kita pergi Mekah, nampak Kaabah, teriak, betul tak? Hari kedua teriak, hari kedua. Bila lagi kita nak teriak, masa nak balik lawat bidak. Mula-mula ni pak cik pasal apa? Kaabah tu. Hari kedua boleh kebab tiga ketai. Mana ada teriak? Boleh lena lagi depan Kaabah. Hari pertama Allah, macam taubat sungguh. Hari nak balik pula, leh taubat widak. Ya Allah, rezekikan aku mai pula, ya Allah. Ya Allah, teriak. Sampai Jeddah, bawa pergi kedai coklat, habis. Habis tuan, hak widak tadi tak ingat dah. Tu iman kita. Iman kita. Tu jangan kita beramal. Ada waktu, ada tempat. Biar kita amal setiap masa. Setiap masa kita dalam ibadat. Setiap masa. Jangan ada tempat kat Mekah saja atau di masjid saja, di rumah kita hilang. Di rumah, di masjid kita ibadat. Di Mekah, di Malaysia kita ibadat. Jangan ada masa saja Ramadan kita ibadat. Lepas Ramadan hilang ibadat. Supaya kita nak seluruh detik kita ini di dalam ibadat. Sikit lagi tuan-tuan. Sampai pukul 9. Tuan-tuan jangan risau lah, insyaAllah habis kuliah kita hujan berhenti. Tuan-tuan balik dalam keadaan tak ada hujan, insyaAllah. Saya pun nak balik jauh lagi ni. Duduk Selangor lagi. Tuan-tuan dah tidur mendengkur orang, saya tak sampai rumah kita. Tuan-tuan dah tidur. Dah mengeluh elok lah. Saya tak sampai rumah ni. Tuan-tuan cepat nak balik. Pelik terbalik. Patut akulah cepat nak balik. Aku jauh. Pelik. Dan tempat qasad yang mempunyai cita-cita. Maka ibadah inilah tempat qasad orang yang mempunyai hemah, mempunyai cita-cita. Ni tempat tujuan ibadah. Kenapa? Allah jadikan kita dan jin adalah untuk melakukan ta'abud kepada Allah. Ni. Jadi diam kita, gerak kita di dalam ibadah. Senang tuan-tuan. Duduk tuan-tuan sekarang dalam ibadah. Tuan-tuan balik rumah ni daripada majlis ilmu, ibadah. Tuan-tuan datang tadi, ibadah. Tuan-tuan nak tidur sekarang, jadikan satu ibadah. Jadi satu ibadah. Satu ibadah. Macam mana nak jadi satu ibadah? Tuan-tuan nak tidur, jangan lupa. Masya Allah. Tuan-tuan baca apa yang Nabi suruh. Doa ini selalu sangat. Sahabat kita, Sa'ad bin Khairi, baca doa ini.
Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Baca doa ni besok pagi tiba-tiba kita mati. Masya Allah. Allah hapuskan segala dosa kita. Kita balik seperti mana fitrah. Mana fitrah ni macam baru lahir. Baca tuan-tuan. Masya Allah. Kemudian tuan-tuan baca salam. Ini saya dapat daripada almarhum orang tua saya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ilyasin. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang yang baca nak tidur, insyaAllah Allah anugerahkan bermimpi dengan orang yang salih-salih. Kita tak pernah jumpa Rasulullah minta jumpa Rasulullah. Kita tak pernah jumpa ulama-ulama silap macam kita mengaji kitab Sirajul Talibin ni karangan Syekh Yahya bin Abi Zakir Al-Ansar, Imam Al-Ghazali, Syekh Daud. Masya Allah, kita dapat jumpa Syekh Daud Al-Fatani. Kita dapat jumpa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita dapat bermimpi dengan Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari. Masya Allah, kita dapat bertemu dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini tentang Masya Allah. Itu kena. Kalau tuan-tuan bangun tengah malam tergerak, tuan-tuan rasa nak terkencin, Masya Allah, tuan-tuan baca tahlil sekali, tasbih sekali, istighfar sekali, tuan-tuan minta doa, makbul insyaAllah doa tuan-tuan. Tuan-tuan nak minta apa, tuan-tuan minta. Bangun, tuan-tuan baca tahlil. Tahlil hak lepas semayang. Tak payah wuduk pun tak apa. Kalau ada wuduk lagi bagus. Ni malas nak semayang. Kita malas nak semayang, kita bangun tengah malam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan baca sekali, tuan-tuan baca tiga kali. Kemudian tuan-tuan sambung dengan tasbih. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan baca tiga kali. Tuan-tuan sambung lagi. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbi ighfir li warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfir li warhamni wa tub alayya. Tuan-tuan angkat tangan. Angkat tangan minta. Minta apa tuan-tuan nak minta? Kalau saya tuan-tuan, saya minta husnul khatimah. Bangun tengah malam, bukan semayang pun tuan-tuan. Ada jalan untuk orang malam-malam macam kita ni. Angkat tangan. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Rezeki ada dah. Hak husnul khatimah ni. Lelah sekali. Baru minta. Hak yang bujang-bujang. Ya Allah, rezekikan aku Siti Fatimah. Husnul khatimah dah sudah. Siti Fatimah pula. Minta bini, minta bini. Tak nikah lagi. Hak dah menikah, bagilah can hak orang lain pula. Dia saja nak sapu. Bagilah hak yang bujang-bujang ni. Masya-Allah. Orang perempuan minta. Minta apa-apa nak minta. Masya-Allah. Minta husnul khatimah dan sebagainya. Baik tuan-tuan.
dan orang yang kiram, yakni orang yang mulia, dan kerajaan laki-laki. Ibadat ini adalah pekerjaan seorang laki-laki. Dan ikhtiar yang mempunyai mata hati, dan iaitu jalan orang yang dapat bahagia dan dalam jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadat ini masya-Allah adalah jalan kebahagiaan. Ini baru bertepatan kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nak bahagia dunia akhirat. Ini yang kita minta. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan insya-Allah. Dan saya ucap terima kasih kepada semua. Masya-Allah, jika salah silap saya mohon ampun, mohon maaf. Pada awal tadi saya dah sebut saya bukan orang alim. Masya-Allah, cuma kita dapat keizinan daripada masyayikh-masyayikh kita masya-Allah. Tuan-tuan kalau ikut saya tak berani nak mengajar ni tuan-tuan. Lebih sebab kita takut dengan perintah guru. Takut dengan perintah guru. Sebab guru saya dia suruh saya mengajar. Dia suruh saya mengajar, dia suruh saya buka sekolah. Jadi nak engkar tu saya tak berani. Tuan-tuan, saya nak baca kitab macam ni depan Ustaz Bakri kita masya-Allah. Ustaz Bakri orang alim, alimul alamah. Masya-Allah. Saya kelekat tak mampu tuan-tuan. Tapi kita mohon kepada Allah, yakni bi barakatil masyayikh, dengan keberkatan syekh kita. Itu dengan berkat doa mereka. Apa itulah guru ni disebut oleh ulama begini. Dia kata mu'allimuka kawalidi. Guru ni macam dua ibu bapa kamu. Dan dia lebih dari ibu bapa kamu. Guru ni. Kemudian disebut oleh ulama, dia kata ati' amrahu wallis amamahu bi adabin wa ihtiram. Apa kata dia? Kalau kau duduk depan dia, kata ati' amrahu, yakni taat akan perintahnya, dan wallis amamahu bi adabin wa ihtiram, duduk di hadapannya dengan adab dan kemuliaan, memuliakan dia. Ini syekh, ini murid. Betul, saya dulu tuan-tuan masa mengaji, Masya Allah, alih kaki tak berani. Masa saya mengaji dulu, kalau saya duduk bersila, bersila sampai habis. Kalau saya duduk tahiyat, tahiyat sampai habis. Lepas itu saya nak masuk je majlis, saya akan fikir aku nak tahiyat ke aku nak duduk bersila. Aku buat keputusan siap-siap. Sebab guru ni dia akan pandang. Hatta kan Masya Allah dalam kitab, kitab adab ilmu ni tuan-tuan, kalau kita duduk dalam satu tempat tak boleh beralih. Yang ni kita talaki dengan guru kita, biasa kita duduk di kanan, besok kita datang kiri, salah adab. Sebab guru ni dia akan cam. Lepas tu seorang guru, mata dia liar, dia tengok siapa murid dia datang tak datang. Tiba kita beralih, dia kata ni tak datang bulan-bulan, walah kita duduk belah sana. Yang ni, sebab itu orang dulu keberkatan dia Masya Allah tinggi. Keberkatan dia Masya Allah tinggi Masya Allah. Kalau kita tengok sejarahnya Tok Kenali ni Masya Allah, sewaktu Tok Kenali mengaji, saya dapat cerita daripada guru saya Masya Allah, dia kata Tok Kenali ni tidur banyak. Lepas tu dalam kelas, antara yang tidur Tok Kenali seorang. Tok Kenali duduk belah hujung, dia tidur. Tapi guru dia tak pernah marah. Tak pernah marah Tok Kenali. Satu hari guru dia tersangkut. Tengah tersangkut. Tak boleh nak sarah kita. Panggil orang yang jaga ni. Seorang-seorang pun tak boleh sarah. Tok guru panggil Tok Kenali. Tidur tu. Sarah. Dia sarah satu-satu. Almarhum Tok Kenali terkejut. Hak yang jaga-jaga ni, sebab hak kawan-kawan kata Tok Kenali ni orang paling bodoh sekali. Sebab apa? Tidur. Dia tidur. Lepas tu ada, saya tengok tadi ada satu orang tidur.
saya tak apa nak nak gerak sangat. Takut salah silap pergi kat Tok Nali. Ada malas nak gerak kan? Takut tu mana tahu kok kaum karabat sanat pergi Tok Nali. Memang pesen terang alim. Masya-Allah. Masya-Allah. Tapi itulah eh. Biasanya kalau tidur ni memang bodoh terus ya. Sebab kita tak macam Tok Kenali. Tok Kenali hebat, masya-Allah ibadah dia, masya-Allah. Orang yang hebat, orang yang kekasih Allah. Kekasih-kekasih Allah ni kita tak boleh nak cakap pula tuan-tuan. Ini kehebatan mereka-mereka orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hati kita kita minta sedikit kasih sayang itu Allah bagi kat kita. Itu yang kita minta. Ya, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, akhir kalam saya mohon tuan-tuan doakan untuk saya supaya saya dapat selamat sampai rumah pada malam ini insya-Allah, ya, sampai di rumah dan saya dapat tengok anak-anak pelajar saya di madrasah dah hampir dekat seminggu saya tak tengok mereka tuan-tuan. Masya-Allah, dan tuan-tuan tolong doakan insya-Allah pada hari Sabtu ni kami akan bermula kem hafazan Al-Quran kami. Yang kami buat setiap tahun selama 2 minggu insya-Allah. Tuan-tuan, apa yang saya nak minta doa daripada tuan-tuan, minta Allah Taala berkatkan majlis kami, iaitu Allah Taala bagi kemudahan. Kenapa pula saya nak minta doa dari tuan-tuan? Sebab kami buat kem hafazan Al-Quran, kami tak minta duit apa-apa. Kami tak minta yuran apa-apa. Siapa nak bagi, bagi, tak bagi sudah. Yang hantar anak 5 orang bagi kami RM10 kami terima. Tentang tolong doakan. Allah bagi kemudahan, Allah istiqamahkan saya. Allah istiqamahkan kita semua dalam hal keagamaan. Kadang orang tanya saya, masya-Allah ustaz, kenapa ustaz buat macam ni? Ustaz ambil dah RM50 jadilah. Saya kata kalau orang yang ada RM50, bagaimana orang yang tak ada RM50 untuk seorang anak? Saya boleh buat satu orang anak RM50. Tapi macam mana orang yang tak ada RM50, dia ada 5 orang anak? Mereka ni tak boleh nak hadir dalam kem-kem cuti sekolah. Tuan-tuan, saya bukan buat 2 hari, saya buat 2 minggu. Tuan-tuan tolong doakan. Alhamdulillah, pada tahun lepas penyertaannya hampir 600 orang daripada seluruh Malaysia. Jadi masya-Allah tahun ni ya, alhamdulillah insya-Allah pada 27, 28, 29 adalah tarikh pendaftaran dan feedback yang kita dapat ada telefon daripada Singapura, ada telefon daripada Sarawak nak hantar anak mereka. Mereka kata ustaz saya nak booking ustaz. Saya kata tak ada booking-booking hari. Nak datang, datang pada 28, 29 penuh balik. Kita bagi orang yang betul-betul nak duduk. Masya Allah. Dan tolong doakan ni bukan kerja senang ni tuan-tuan. Tuan-tuan ni bukan kerja senang. 2 minggu camp kita, kalau ikutnya kita memerlukan hampir RM35,000. Siapa sponsor ustaz? Tak ada orang sponsor. Maiz tak sponsor. Kerajaan Selangor tak sponsor. Siapa sponsor ustaz? Ada satu orang. Ada satu nama. Nama ni memang dari dulu sponsor saya, masya-Allah. Tuan-tuan pun kalau nak cari sponsor, tuan-tuan cari nama. Nama dia iaitu Allah. Ni nama dia. Yang sponsor saya setelah 35 tahun madrasah kami dibuka. Ni nama ni. Tentang kau nak cari orang sponsor, nak cari sponsor paling besar, tu nama dia. Saya tunjukkan. Nama dia tadi. Tentang ingat tak nama dia, nak ulang lagi sekali tak? Nak ulang, tak biar ulang. Tu nama dia. Nama dia Allah. Tu nama dia. Tentang cari. Cari. Insya-Allah. Tuan-tuan tolong doakan saya.
Dan kem kita telah berjalan, tahun ini adalah tahun yang ke-10. Tahun yang ke-10, alhamdulillah, minta tolong doa supaya saya istiqamah. Sama-sama istiqamah sampai akhir hayat. Kita istiqamah dengan ulama sampai akhir hayat. Akhir hayat. Sampai kita hembuskan nafas yang terakhir, insyaAllah. Istiqamah dengan Allah, istiqamah dengan Islam, istiqamah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi' as-samawati wal ard, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami ini, ya Allah, yang penuh dengan kelalaian, yang penuh dengan kekotoran, yang penuh dengan kesalahan dan kesilapan. Kami memohon kehadrahmu, ya Allah, jangan kau sia-siakan kehidupan kami dengan penuh lalai, dengan penuh kelalaian, sehingga kami tidak boleh isi umur kami dengan ketaatan dan ibadah kepada engkau, ya Allah. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan kami, ya Allah. Jangan kau biarkan kami terus menerus dalam kelalaian ini, ya Allah. Jangan kau biarkan kami dan kau tinggalkan kami terus menerus dalam kelalaian ini, ya Allah, sehingga kami rugi ketika kami bertemu dengan engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami memang tidak layak untuk masuk syurga engkau, tetapi kami minta sedikit daripada rahmat engkau. Kami minta sejebis daripada kasih sayang engkau. Walaupun kami tidak layak untuk menerima kasihmu, ya Allah, walaupun kami bukan hamba-Mu yang layak untuk menerima kasih sayang-Mu, ya Allah, tapi kami mohon akan kasih sayang Kau, ya Allah. Ya Allah, kesalahan demi kesalahan yang kami buat, kami tahu Kau marah kami, ya Allah, tapi kami tidak ada kekuatan untuk meninggalkan kesalahan dan kesilapan itu. Kami mohon pertolongan Kau, ya Allah. Ya Allah, sakibaki umur kami yang tinggal ini, kami minta kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin, jangan Kau sia-siakan umur kami, ya Allah. Jangan Kau sia-siakan umur kami, ya Allah. Jangan Kau sia-siakan umur kami, ya Allah. Cukuplah. Kami telah mensia-siakan umur kami dahulunya, ya Allah. Cukuplah. Kami telah mensia-siakan umur kami, ya Allah. Cukuplah, ya Allah. Jangan Kau ulangkan apa yang telah kami buat lagi zaman muda kami, ya Allah. Ketika umur kami hampir sangat hendak bertemu dengan Kau, ya Arhamar Rahimin, jangan Kau cilakakan kami, ya Allah. Jangan Kau cilakakan kami dengan suul khatimah, ya Allah. Kami minta husnul khatimah. Kami minta kepada Engkau husnul khatimah. Kami minta kepada Engkau husnul khatimah. Kami minta kepada Engkau husnul khatimah. Walaupun Nabi-Mu ada menyatakan dalam 1,000 orang, seorang saja yang memperolehi husnul khatimah, ya Allah. Rezekikan kami semua ini husnul khatimah, ya Allah. Tambahkan bilangan akan hamba-hambamu untuk mendapat husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah.
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Takabbalallahu.